ini ya, ya kita sebagai mitra kepala desa pemerintahan desa, kami mendapat masukan-masukan dari beberapa RT wilayah, akhirnya dirangkum di awal masa pemerintahan desa. Bagi kita BPD mensupport itu semuanya agar terlaksana. Intinya ini, semoga pandemi juga cepat berlalu sehingga apa-apa yang diajukan oleh masyarakat, kita ada beberapa wilayah yang sudah mengajukan dan sudah masuk pemerintahan desa, semoga di tahun 2021 ini bisa terlaksana dengan baik. Karena pemerintah desa selalu konsultasi kepada kita baik tentang apa yang akan dilaksanakan, rencanakan apa yang sudah dilaksanakan, selalu berkomunikasi dengan BPD apabila itu dilaksanakan. Dari Pak Ketua MUI, mungkin dari segi kerohanian Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan ke kepada kepala desa? Alhamdulillah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, pemerintah desa ini secara sederhana satu mengenai koordinasi pertemuan timbangan, tapi intinya diorientasikan lebih kepada umat. Walaupun di pandemi ini, tapi secara koordinasi implementasi tentang terjunnya kepala desa di masyarakat, terutama komunikasi dengan masyarakat tentang penanganan COVID. Kalau saya sangat mengapresiasi. Jadi kita tidak terbentur pembahasan yang tadi tentang hal-hal infrastruktur, dinamisasi tadi saya melihat, subhanallah, dan ini sudah dibuktikan ya selama ini baik oleh Bapak Kepala Desanya, begitu dengan yang punya apa tadi sebagai mitra yaitu semuanya, baik itu sebagai BPD termasuk Bapak Kepribad, Bapak Kepribad yang PR ini, alhamdulillah. Kami kadang kurang berarti selalu yes di sini terjadi ada musyawarah-musyawarah yang alokasi tujuannya adalah lebih kepada kemaslahatan masyarakat. Bagaimana Bapak sendiri melihat ini malam ini Pak, respon mereka untuk acara kerohanian seperti apa? Sangat positif sekali. Tanpa mereka kita kedatangan, Allah pemuda ini malah bisa menjadi ujung tombak ya dalam setiap event yang ada, bukan hanya di acara agama, acara-acara baik yang pemuda dan seni, olahraga dan sebagainya. Yang pemuda kita, subhanallah sih kalau saya. Intinya, saya mohon ke depan ditingkatkan lagi koordinasi dan komunikasi. Jangan sampai koordinasi dan komunikasi itu antaranya setiap kegiatan-kegiatan yang sebenarnya usulan dari wilayah saya sudah mengatakan, jadi minimal RT ini jangan sampai menjadikan tamu di lingkungan itu sendiri. Setiap RT itu dibagi di setiap wilayah itu, jadi kita sendiri tidak kesusahan dan kesulitan, selalu koordinasi, apalagi sekarang zaman sudah canggih ya, jadi bisa yang istilahnya pakai HP pun sudah langsung dan saya sendiri selalu yang dituakan di sini. Nah, saya punya mitra BPD, Ketua Paguyuban, Ketua MUI, karena setiap ada satu permasalahan pasti ada musyawarah. Berarti di sini bukan tidak ada permasalahan, tapi setiap permasalahan selalu dimusyawarahkan. Selalu dimusyawarahkan ya, karena musyawarah itu adalah bagi saya guru segala-galanya. Jadi setiap perangkat desa ini lebih malam ini, kita bisa musyawarahkan ya. Dan di sini usulan dari koordinator RT ingin meningkatkan pemberdayaan dari SDM-nya sendiri. Bapak sendiri Pak. Kalau saya sebelum mungkin itu harus mengambil sikap. Sikap saya sudah fokus kepada pemimpinan saya itu harus kolektif kolegial, tidak semi otoriter. Jadi dalam hal ini kita informasikan sistem demokrasi kita secara transparan, kebebasan hak berbicara dan lain sebagainya. Karena kami sudah fokus untuk mengambil kepemimpinan saya ini adalah kolektif kolegial. Jadi usulan kepada kami
bahkan kritikan kepada kami itu kami tidak alergi. Justru biasanya yang mengkritik itu yang menyayangi kita untuk lebih secara positif thinking. Adapun dengar pendapat, hal-hal silang pendapat itu wajar di negara demokrasi. Tetapi yang jelas kita sama-sama berjuang untuk yang terbaik kepada baik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna. Kita diberikan kesempatan oleh Allah ini, kita bersama-sama sistem yang baik, kemudian komponen, elemen, instrumen yang solid itu menjadi jembatan fondasi kemajuan yang terukur akan kita capai. Tadi Pak Ustadz, ini Bapak sudah ada planning kita terfokus kepada hubungan sosial dan kami melihat membaca bahwa pemberdayaan manusia Desa Limalang tentunya terfokus itu beragam dan kompleks. Bahwa masyarakat itu ingin meningkatkan dari kualitas untuk kemajuan berarti di sini bahwa desa itu tadi juga mungkin ada sedikit atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada desa Bapak dengan isu-isu yang ada. Saya pernah mengeluarkan satu pernyataan, pembangunan infrastruktur itu lebih mudah daripada membangun kolam, dan itu saya sampaikan. Dalam hal ini tentunya kita ingin bersambut, jadi grassroots harus bawa terus masuk ke kami dan kami pun wajib merespon daripada masukan. Kabupaten Bogor, Pancasila. Kabupaten Bogor, Pancasila. Lewi Malang, jaya, jaya, jaya. Kabupaten Bogor, Pancasila. Kabupaten Bogor, Pancasila. Lewi.